Iya. Bisa. Makasih, Pak ya. Enggak usah difoto ya? Enggak usah. Oh, iya. Makasih ya, Mas. Jadi kita kedatangan paket dari Radamel Racing. Makasih buat Mas yang udah nganterin Radamel Racing. Udah pasti nih mah kenal pot isinya. Soalnya kan ada tulisannya ke depan apa? Tulisannya gede-gede Radamel Racing. Pasti udah pada tahu kenal pot isinya. Oke, langsung aja. Enggak usah perlu apa? Enggak usah lama-lama. Langsung aja kita unboxing kenal potnya. Oke. Jadi sekarang kita mau unboxing ini paket dari Radamel Racing. Knalpot Aventure-nya, knalpot cepat. Jadi tapi sebelumnya mohon maaf kalau banyak yang komen sih kenapa jarang upload, Bang. Ya soalnya sekarang lagi ya jarang-jarang keluar aja, soalnya lagi ngerjain tugas-tugas kuliah lagi banyak kan. Jadi ya agak-agak jarang bikin konten. Jadi ya mohon maaf. Ini aja belum tidur sih. Dari tadi malam ini belum tidur. Tadi pas mau tidur terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu, pas ngeliat keluar ternyata apa? Tuk ini apa sih namanya? Kurir JNT. Nah, apa nganterin paket dan akhirnya ya enggak jadi tidur. Akhirnya buat video sekarang. Oke, enggak usah terlalu banyak cerita. Langsung aja kita buka dusnya. Mohon maaf ini kalau videonya rada-rada ribet soalnya ya gitu sendiri, terus nggak ada tripod, jadi kameranya dipegang. Lupa beli tripod sih, sebenarnya ada tripod cuma lupa di bawah. Ini juga pakai gunting, cuma ada cutter, cuma nggak tahu cutternya mungkin lagi jalan kayaknya, nggak tahu jalan kemana. Soalnya barang-barang di sini bisa jalan sendiri. Oh, ntar buka dulu baru kita lanjut. Oh, ternyata bukanya dari atas ini. Tuh, kirain tadi dari samping sini. Pantesan ribet tadi. Ternyata memang dari atas bukanya, bukan dari situ. Ntar kita keluarin knalpotnya. Oke, jadi ini penampakan knalpotnya. Tadi habis ngelepasin bubble wrapnya. Jadi ini untuk knalpotnya tipenya F4 ya, Radamel F4 yang single. Jadi ada dua tipe, F4 single sama F4 double. Dual sama aja sih. Jadi yang single itu satu silencer, kalau yang dual itu dia kiri kanan silencer, dual silencer. Kalau yang ini dapatnya satu silencer. Soalnya nggak terlalu rekomen kalau knalpot dual silencer buat mesin standar. Kalau mesin borap mungkin ya masih mending. Jadi ini warnanya full biru mulai dari silencernya ini sampai ini paling silver stand apa stainless. Kalau untuk pipa yang ke mesinnya ini full biru. Jadi birunya ini di apa sih kemarin namanya tuh, lupa lagi namanya. Terus pokoknya birunya ini awet lah, nggak akan luntur atau hilang lah. Birunya full biru sampai depan. Terus di sini juga silencer ini full biru. Udah ada lasernya, free laser. Laser nama Arrow Motovlog. Terus kalau untuk ujungnya ini dia karbon. Nih, kalau untuk ujungnya ini dia karbon. Jadi dari ujung sini karbon, terus ke belakang ini stainless. Kalau untuk F4 sendiri tuh kayaknya ada dua model juga sih. Yang satu yang biru kayak gini, terus yang satunya itu yang full karbon. F4 full karbon buat WR155 juga. Jadi ini untuk mesin standar bore up juga masuk. Jadi kalau untuk model silencernya ini mirip sama kayak FMF F4. Mulutku susah amat sih ngomongnya. Jadi modelnya mirip sama FMF F4. Bisa dibilang apanya sih? Cloningnya lah, cuma versi lokalnya.
dari segi ukuran, model, panjang, semua diameter sama selensernya dengan FMF. Cuma ini yang versi lokal. Kalau untuk harganya sendiri yang FMF, apa ya FMF gara-gara ini. Kalau untuk harganya sendiri yang ini Radamel F4, ini yang single, yang blue itu dia harganya 1,5an kalau nggak salah. Kalau yang full carbon, F4 full carbon itu harganya di kisaran 3 jutaan kayaknya. Jadi yang full carbon tuh dari belakang sini sampai ke dari depan sini sampai ke sini, ke belakang ke sini itu dia full carbon. Kalau yang full carbon, jadi dari sini sampai sini hitam, motifnya carbon. Kalau yang ini kan biru, cuma ujungnya aja yang carbon. Jadi untuk ini sih cocok. Cuma belum ngetes suaranya sih, soalnya kan belum dipasang. Jadi rencananya mau dipasang hari ini, cuma nunggu bengkelnya buka. Ya kalau buka kita pasang, kalau tutup ya berarti pasangnya besok. Yang penting udah bikin videonya buat unboxing. Masalah pasang mah belakang. Oke. Kita langsung aja ke video pemasangannya. Yoi, sekarang kita mau masang knalpotnya. Ini udah di bengkel. Tuanya lagi dibongkar yang knalpot lama, Norikumi. Norikumi lepas, pasang ini. Kalau yang untuk Norikumi jangan ditanya, soalnya udah sold out, udah ada yang beli. Terus untuk giveaway, nanti kita ada giveaway knalpot untuk 20.000 subscriber, jadi ditunggu aja. Ini rada-rada ribet sih, soalnya ngebongkar platnya. Ini salah ini mah. Soalnya motornya tadi di sini, terus pantatnya tuh ngadep ke sana. Maksudnya belakangnya, bukan pantatnya. Belakangnya ngadep ke sana. Jadi lebih enak. Ini sekalian mau benerin ini. Rem belakang sama depan. Soalnya kemarin tuh habis ngeblong di cangar pas turunan. Ya solusinya mau coba ganti minyak rem. Jadi minyak remnya dikuras, diganti yang baru. Katanya sih pakai merek Bridgestone bagus. Ya mau coba dulu. Soalnya kemarin tuh ngeblongnya untung pas udah pelan. Jadi pas udah pelan, pas udah di pinggir langsung ngeblong. Karena emang udah ngerasa rem gak enak, akhirnya masih sempat ngerem, terus pelan, akhirnya ke pinggir. Pas sudah ke pinggir langsung blong dua rem, nggak ada depan belakang. Bedanya kecil amat ini mah. Ini mah gede panjang. Jadi buat banyak yang nanyain fungsi ini. Ini nih. Fungsi ini tuh buat apa sih? Jadi ini tuh buat apa sih, penghalang supaya nggak kena kaki yang dibonceng. Karena kan itu udah ganti footstep belakang yang tinggi. Jadi otomatis posisi kaki tuh mepet sama pipa ini. Jadi harus dipasangin ini biar nggak kena kaki. Soalnya udah pernah makan korban sih. Jadi ya dipasangin. Kasihan waktu itu pas jalan jauh kena tiba-tiba kakinya. Melepuh cuk, anak orang kakinya melepuh gara-gara knalpot. Itu pipa depannya. Udah pasang. Sekarang kita cek sound. Netral. Oh, masuk gigi cuk. Coba geber.
kita rapiin lagi. Yang udah kepasang tinggal dirapiin, pasang plat, pasang itu semua. Banyak biru cok, ganteng parah, full biru. Nah sekarang kita rapiin, pasang-pasang yang lain, plat nomor itu semua. Oke, jadi ini udah pasang knalpot, udah motong rantai, terus apa lagi sih tadi, lupa. Pokoknya ini sekarang mau beli minyak rem dulu buat apa, ganti minyak remnya. Jadi ini dia penampang knalpotnya, cakep sih modelnya. Ujungnya karbon, terus dari sini sampai ke depan sana itu biru. Nih, wis biru. Ini yang bagian depannya nih cakep nih. Bagian sini kelihatan gimana gitu. Kayak titanium gitulah pokoknya. Warna full biru. Jadi sekarang kita mau beli apa? Mau nyari itu dulu apa? Mau nyari minyak rem. Terus kalian ya nunggu-nunggu buka puasa, nunggu-nunggu maghrib, sama sekalian nyobain knalpot juga kan. Ini gak pakai sarung tangan. Nah tadi lupa. Suaranya ngebas terus bulat sih. Nyari minyak rem sambil nunggu maghrib, sambil nyobain knalpot. Jadi pas hari minggu atau hari apa sih kemarin, yang pas di Cangar remnya ngeblong itu, asli itu kejadiannya. Ah, kalau ingat kemarin tuh ngakak gitu kejadiannya. Soalnya kok bisa gitu ngeblongnya tuh pas depan belakang bersamaan gitu. Terus kalau depan belakang remnya pakai apa? Matiin mesin. Terpaksa kemarin tuh pas turunan, karena masih ragu sama remnya, takutnya kambuh. Akhirnya pas turunan itu, di turunan Cangar, sama saya masukin gigi satu, terus matiin kontak. Udah, karena masih ragu kan, takutnya kambuh lagi. Jadi kejadiannya itu emang salah saya juga sih. Sayanya ngebut di turunan Cangar tuh, lari 70-an lah. Soalnya kan cuaca udah mendung, kemarin tuh awan udah hitam, jadi takut kehujanan, makanya buru-buru. Nah, ngebut. Pas kondisi kencang itu, pas turunan ngetes rem depan itu, pertama ngetes kan, kok kayak beda rasanya. Nah ya udah, akhirnya kayak pokoknya kayak gak enak gitu remnya. Akhirnya masih sempat ngerem ke pinggir bentar, apa pelan, terus pas udah kondisi pelan, untungnya pas udah lari 20, pas pencet kan pertama satu, pas kedua masih ada, cuma agak ke dalam kan, pas pencet ketiga kalinya plong, kosong, kayak iklan Ramayana ya. Hah, kosong anjir. Jadi rem depan tuh kayak kopling, cing, los kan. Udah akhirnya itu refleks, untungnya pas rem depan kosong itu ngeblong, rem belakang tuh masih ada. Akhirnya masih sempat ngerem kan, akhirnya ngerem rem belakang, motor berhenti ke pinggir. Pas kondisi berhenti itu langsung pas injak rem belakang tuh kosong. Udah akhirnya pas itu kosong dua-dua rem depan belakang. Akhirnya berhenti dulu sambil apa, dinginin cakramnya. Ya ternyata karena emang terlalu panas, bukan kekurangan WR atau apa, kejelekannya apa, enggak. Ya semua motor juga gitu pasti, karena terlalu panas, terlalu
sering dipakai pas turunan kan. Ya makanya itu tadi solusinya itu pakai minyak rem, minyak remnya yang agak bagus. Suaranya bulat sih ini knalpot. Bulat gitu, bulat terus ngebas. Ini udah jam, baru mau jam 5. Kok rasanya jam itu berputar kayak lama gitu. Kayak muter 1 jam tuh berasa kayak 2 jam aja. Masih buka gak ya? Bridgestone. Bridgestone. Muter di situ kayak. Motor ini muternya susah akhirnya kayak gitu. Jadi udah dapat merek Bridgestone. Ini harganya 30 ribuan sih tadi yang warna merah. Bridgestone. Hanya knalpot baru lagi. Cakep modelnya. Apalagi yang full karbon. Full karbon tuh hitam sampai dari sini sampai sini tuh hitam. Hitam dan jadi kalau yang full karbon tuh dari sini sampai sini tuh hitam, terus nanti pipa yang kedepannya yang ke mesinnya itu biru. Beuh, itu yang full karbon cakep parah. Tapi harganya juga cakep sih, harganya berapa ya? 3 juta. F4 karbon yang full karbon harganya 3 jutaan. Jadi nanti habis video ini, habis video pemasangan knalpot, nanti ada video pemasangan stop lamp yang model baru. Stop lamp 3-in-1 yang model baru, yang buat WR, yang udah PNP buat WR, sama spakbor belakang ini. Kan ada udah keluar spakbor belakang WR yang agak panjang. Jadi nanti video selanjutnya mau pasang itu, stop lamp, terus spakbor belakang. Jadi ditunggu aja, pasti ada tutorial cara nurunin spakbor belakangnya biar nggak kelihatan nunggi. Pokoknya pasti ada, soalnya kan masang spakbor baru. Jadi ditunggu aja. Soalnya kalau mau dijelasinnya tuh ribet gitu, agak-agak ribet. Jadi habis video ini kita bikin video yang itu. Soalnya mau bikin videonya mau pasang sekalian tadi, cuma barangnya belum datang, masih dalam pengiriman. Spakbor sama stop lamp, pokoknya yang lain lah. Masih dalam pengiriman. Tadi yang nyampe duluan tuh ini knalpot. Jadi ya udah masang knalpot duluan. Sekarang kita balik dulu ke bengkel tadi masang apa? Nguras minyak rem lama. Sekarang udah jam berapa ya? 5 lewat 10. Padahal tinggal berapa menit lagi buka puasa. Tapi berapa menitnya itu kerasanya tuh kayak 2 jam anjir. Lama. Kok lama? Kok belum gitu. Jadi sampai di sini aja video unboxing knalpotnya, sekalian cek sound test sound. Tuh suaranya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan juga selamat berbuka puasa dari saya. Arul. Oke. Jadi sama terakhir, nanti 20.000 subscriber kita giveaway. Oke. See you next video.